Assalamualaikum guys, hari ini hari raya kedua. Saya membersih rumah guys, karena tidak sempat membersih hari-hari sebelumnya. Jadi setelah saya memotong rumput guys, tentu kita menikmati hasil apa yang kita tanam dulu guys. Hari ini saya menikmati air kelapa muda guys. Untuk bisa menikmati kelapa muda tuh guys, kita harus bisa mengupas kelapanya guys. Kalau tidak, tak dapat minum kita guys. Cara teknik mengupas kelapa tuh guys, menurut saya seperti ini guys. Maaf guys, ini pisaunya, parangnya kurang tajam guys. Jadi agak payah juga guys. Karena peralatan kita sudah tidak ada guys, karena dibawa keluar kota guys. Alhamdulillah guys, ini dah bisa terbuka guys. Ini isi yang guys macam lunak-lunak gitu guys. Ini sungguh enak nikmatnya guys. Kita coba air kelapanya guys, seperti apa rasanya enaknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh nikmat guys, manis segar air kelapanya guys. Alhamdulillah guys, usaha yang kita tanam dulu guys, sekarang kita menikmati hasilnya guys. Kita habiskan air kelapa yang satu buah ini guys, supaya badan kita sehat guys. Alhamdulillah habis guys. Lalu kita coba guys membelahnya guys. Aduh guys, hasilnya guys, ya Allah, ini cukup nikmat isinya guys. Ya Allah guys, begitu nikmatnya hasil kelapa kita guys. Inilah bukti kita hari ini membersihkan halaman tanah kita guys. Ini alhamdulillah semua pokok-pokoknya ada, ini banyak juga kelapa guys, akan kita sedekahkan ke masyarakat tetangga-tetangga kita guys. Alhamdulillah guys, ini hasil kita pada hari raya kedua ini guys. Oke guys, demikianlah informasi aktivitas kita pada hari raya kedua ini guys. Bila itu video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dadah guys.